dari stakeholder Kabupaten Sambas, Bupati, Kapolres, Sekda, kemudian dari Basarnas dan pihak SPT, Sah Bandar, NTT hadir di sini. Pertama dalam rangka memastikan bahwa tidak ada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Ya, kita pastikan bahwa semua ABK yang ada juga selamat, kemudian semua penumpang orang selamat, kecuali memang kendaraan ada 40 motor yang ikut tenggelam bersama kapalnya, kemudian juga ada 11 truk muatan pasir batu, kemudian ada 2 kendaraan roda 4 milik masyarakat. Alhamdulillah untuk sementara waktu bahwa tidak ada korban jiwa. Ya, sambil menunggu data-data kepastian, ya, dan sambil menunggu data-data yang ada, seluruh stakeholder sudah hadir di sini untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, melakukan pertolongan terhadap kendaraan yang ikut tenggelam. Terima kasih.